86. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini menindaklanjuti perintah Bapak Kapolres, kita akan melaksanakan patroli secara acak. Di hasil lidik anggota kami menjelaskan bahwa di salah satu tempat ada salah satu toko yang menjual obat berbahaya, sejenis obat keras yang sering disalahgunakan oleh masyarakat, terutama kalangan remaja. Meyakinkan kan itu siri dengan siang gak tuh kalau dibeli tuh? Ada dibeli siang gak tuh? Ada dapet banget. Berhenti kan? Kita jangan lurus lah terus. Tahan dulu. Kita berhenti dulu, Ayo, jangan jauh. Tokonya jauh gak gue? Tahan dulu. Kita bisa ngeliat dia gak? Gak bisa ngeliat dia. Ya kita gimana bisa ngeliat dia kalau misalkan dia? Kami membagi dua tim yang salah satu bagiannya menggunakan non-uniform untuk memastikan apakah benar informasi yang kami dapat tersebut. Dia gara-gara kuping, Bang. Hah? Gara-gara kuping tuh dia dulu. Geser lu. Kamu mau coba? Setelah tiba di TKP, kami melakukan pemeriksaan di toko yang dimaksud dan mendapati memang benar telah melakukan penjualan obat berbahaya sejenis obat keras. Ini kenapa banyak? Ini apa nih? Berapa banyak? Lain keliru lagi. Cuma segitu, Pak, nggak ada lagi. Periksa aja, Pak. Stokmu yang berbawa obat keras, keluarin semuanya. Iya, Pak. Ini hasil penjualanmu ya? Ini ya, sini ya, kamu lihat. Iya, Pak. Hasil penjualannya ya? Iya, hari ini. Ah ini ya, penjualan ya. Kami hitung berapa ini? Kami hitung berapa? Saya nggak mengambil ya? Iya, Pak. Kami hitung ada berapa? Jual obat keras semua ini? Iya, Pak. Cuma punya bos saya, Pak. Cuma punya bos. Saya mah di sini cuma bekerja, Pak. Kamu di sini? Kamu cek. Uang kosmetik. Oh, itu uang hasil kosmetik? Iya. Penjualan kosmetik. Ini penjualan? Iya. Ini ya? Kamu tahu dari mana? Kok bisa-bisa gitu? Ini suruh apa, bro? Siapa? Hah? Suruh bosnya. Loh, ini disuruh siapa? Disuruh bos. Jual obat keras? Iya, saya karyawan doang, Pak, di sini. Ini? Ini hasil ini apa namanya? Jualan yang obat benar? Iya, obat benar. Ini nggak benar ya? Iya, Pak. Kalau ini obat apa? Oh iya, ketinggalan, maaf ya. Iya, apa? Itu namanya apa namanya? Model juga, Pak. Cuman bagusan mana ini sama itu? Kurang tahu, Pak. Pembukuan hasil jualan itu mana? Nggak ada pembukuan, Pak. Yang tercatat, yang dicatat? Yang dicatat ini, Pak. Yang mana? Catatannya ini? Iya. Ini apa ini? Ori ini apa? Itu apa namanya? Yang warna? Kuning. Yang warna kuning. Kalau PK? Yang PK itu udah nggak ada, Pak, sekarang. Udah nggak ada? Namanya polos yang PK itu. TM? TM itu. Yang itu ya? Iya. Yang apa, Pak? Tablet? Yang TM? TM. Hasil penjualannya ini? Udah, cuma kapsul ini. Itu doang, udah. Dari hasil pemeriksaan kami dan mendapati bukan hanya sejenis obat saja, namun ada beberapa jenis obat keras yang diperjualbelikan. Dan kami juga memeriksa buku penjualan orang tersebut. Ini dijual bebas juga? Iya, istilahnya. Jenis apa nih? Nggak tahu saya, Pak. Belum mengerti sebenarnya. Nggak tahu? Kamu cuma? Nggak tahu. Cuman pekerja saya di sini. Pekerja doang. Nggak tahu istilahnya gimana ini, intinya gitu kan. Eh, ini obat keras semua yang di sini ya? Iya. Hah? Iya. Obat keras. Tanpa resep nih kamu jualnya? Enggak tahu saya, Pak, istilahnya cuma. Kan kamu yang nungguin. Iya. Kalau ada orang beli berarti tanpa resep kamu kasih?
istilahnya yang ngikutin. Jangan istilahnya, saya tanya. Kalau ada orang beli tanpa resep, kamu kasih nggak? Iya. Kamu kasih? Saya kasih. Ya udah cukup itu aja. Siapa yang saya? Gimana lagi? Seperti itu dulu. Ya aja nggak tahu. Kita bisa, kan bisa bikin kamu otak. Di mana lagi? Beres. Itu aja. Ada lagi, Pak. Itu doang. Sumpah demi Allah. Cari ini aja kamu. Ini obat-obat ini doang. Apa namanya? Semodel obat sakit gigi. Sini dulu, ini handphonemu ya. Lihat, kamu diam sini, kamu diam sini. Apoteker. Ada apotekernya nggak di sini? Apoteker saya kurang tahu, Pak. Saya baru kerja di sini. Izinmu mana? Izin apotek mana? Cuman misalnya izin apoteknya nggak tahu, bos. Sebelum saya, apa nih? Yang tahu apanya? Ini doang. Terus harganya dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Berapa kamu jual? Mereknya tahu dong. Iya. Iya. Harga ini, mereknya ini. Iya. Ini yang ini, Pak. Yang mana? Yang kuning itu? Yang ini 20.000 per 5 butir. Berapa? Per 8. Kalau yang ini yang kapsul? Yang kapsul ini 20.000 per apa namanya? Paket. Paket namanya. Paket sebutan namanya. Apa namanya? Paket. Iya. Berarti 25.000. 10.000 ini 20.000. 20.000 pas pas. Berarti kamu enggak tahu kegunaannya ya. Kegunaannya enggak tahu, saya cuma pekerja aja. Lo ngerajik sendiri, apa udah jadi kayak gini? Ini dari sales, Pak. Dari sales? Iya, beli. Si bos yang beli. Kita mau coba tungguin aja, pokoknya. Bukan lo ngeracik? Enggak. Terus ini buat apa? Nggak tahu deh, punya bos ini. Kebetulan bos dokter. Jadi istilahnya, ya istilahnya daripada nganggur kan istilahnya dengan kerja gitu. Ngejualin. Dari keterangan yang kami peroleh dari penjual, ada pun hal yang mendorong dia melakukan penjualan obat berbahaya tersebut adalah karena keuntungan yang cukup menggiurkan. Biasanya yang beli orang-orang mana? Ya, nggak tahu, Pak. Kalangan apa? Kalangan ya, pemuda, muda. Tua. Kalau anak pelajar saya nggak kasih. Nah, kalau dia pakai pelajar pakai baju bebas? Ya istilahnya kelihatan lah kalau misalkan agak dewasa aja saya, Pak. Itu ngasihnya nggak perlu nggak istilahnya. Bosku masih tahu nggak bahwa obat ini berbahaya? Masih tahu. Kasih tahu. Cuman istilahnya kan kita gimana lagi, Pak, namanya pekerja kan. Kasih tahunya gimana? Ya, istilahnya sebelumnya saya ini jual obat gini, cuman istilahnya agak nggak bolehin, cuman istilahnya jual aja kata dia kan. Nggak dibolehin gimana? Ya nggak dibolehin sebenarnya, tapi kata dia jual aja. Sebenarnya nggak dibolehin. Iya. Terus kenapa dijual? Nggak tahu deh. Yang gimana, Pak? Cuman saya mah suruh ngejual, ya jual aja gitu. Bosmu dokter juga? Dokter. Sudah tahu ininya ya. Tahu, cuma saya mah istilahnya enggak tahu ini sebenarnya obat-obat begini juga. Belum istilahnya mengenal sepenuhnya gitu, Pak. Belum mengenal sepenuhnya. Kamu jual gini dapat berapa gajinya? Gaji saya 1.500.000 Pak sebulan. Per bulan. Iya, sebulan. Nah, uang makan 50.000. Kalau kamu jual obat gini, tetap sama aja, Pak. Ada bonus enggak? Kadang kalau misalkan misalnya penjualannya ini sekarang enggak ada, Pak. Enggak ada karena hasil penjualan obat ini. Kadang ada 500.000, Pak. 500.000 per sebulan. Per bulan? Iya. Dari hasil penjualan iya, obat keras? Jadi total semuanya kalau misalkan dikalikan saya 3.500.000 Pak. 3.500.000 iya, per bulan? Kalau istilahnya rame obatnya. Biasanya yang beli orang-orang mana? Obat berbahaya yang dimaksud sangat marak beredar di masyarakat, terutama oleh kalangan remaja. Hal ini berdampak hilangnya kesadaran yang dapat memicu orang itu untuk melakukan tindakan kriminal. Kamu pendidikannya apa? SMP, Pak. SMP. Ya. Berarti nggak ada pendidikan khusus untuk farmasi gini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ditelepon dulu bosnya, Pak. Nanti aja. Kamu denger ya, kata saya? Oh. Hah? Ya, siap. Lu tenang aja. Ya? Siap, Pak. Siap. Terus sekarang... Tuh, kamu gembok. Listriknya yang berbau elektronik matikan dulu. Sementara jumlah persisnya belum kita ketahui. Nanti kita amankan dulu di kantor berikut diduga pelaku, baru kita melakukan penghitungan di komando. Selanjutnya kami membawa penjual dan barang bukti ke Mako Polres Metro Tangerang Kota guna memperoleh keterangan lebih lanjut. Terkait kepemilikan toko tersebut, kami akan melakukan pemanggilan kepada pemilik toko, apakah dia mengantongi surat izin edar, dan lain sebagainya.
pada ngapain? Ini sini, ngumpul dulu, ngumpul. Ini sini. Ini. Ngumpul sini. Aduh, ini paling apa? Aduh, dia gua. Di perjalanan menuju Mako, kami mendapati sekumpulan pemuda sedang nongkrong. Kami mencurigai kumpulan remaja tersebut mengkonsumsi obat keras yang kami maksud. Ngapain sini? Kecil-kecil nongkrong kan pada markir. Loh. Jadi saya bingung, dia pada dia di mari. Loh, kamu gak kenal? Kenal ini. Jadi kampung. Jadi dia kampung. Jadi saya markir, dia pengen ikut-ikutan aja, saya bingung jadinya. Ini pas kecil, mau pas sekolah? Iya, mes. Hah, sekolah di mana? Gak tau. Hah, kelas berapa? Kelas 8. Orang tuamu tahu gak kamu sini? Tahu. Gak nyariin? Enggak, tapi saya udah izin. Ini udah jam berapa? Oh iya. Hah? Iya. Kalau anak sekolah itu jam berapa biasanya? Tahu, 10. Jam 10? Iya. Yang kamu tahu jam 10? Iya. Ini jam berapa? Iya. Kamu kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Nah, terus kamu nongkrong sini ngapain? Ini sama anak-anak yang gak belajar. Kamu gak belajar? Coba bajunya diangkat. Hah? Kalau belajar itu kan harus belajar. Belajar kamu nongkrong sini ngapain? Tabusan. Kamu besok sekolah nggak ngantuk? Enggak, siang. Siang. Jam 1. Tapi kan nggak ada gunanya kamu nongkrong sini. Ini kelas berapa? Sama semua. 8. Kelas 8. Satu sekolah semua. Iya. 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 Di sekolah mana? Kecil. 8. Di. Hah? Nama gurunya tahu nggak, wali kelasnya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kami melakukan pemeriksaan kepada kalangan remaja tersebut sebagai bentuk kepedulian kami untuk mencegah kalangan remaja tersebut mengkonsumsi obat berbahaya tersebut. Hah? Kamu orang tua masih ada? Kamu? Bapaknya doang udah meninggal. Bapaknya doang udah meninggal. Kamu berapa? Coba, hah? Itu, hei. Hah, dua. Sedia. Bapak ini, coba, ha. Kamu udah ngerokok? Kamu udah ngerokok ya? Hah? Udah ngerokok ini dia. Hei, Dek, namamu siapa? Kamu udah ngerokok? Hah? Jujur. Jujur. Dengan bapaknya nih. Hah? Coba, yuk. Kalau nggak jujur, nanti kamu saya bawa. Hah? Iyalah. Buat apa nih? Apa nih? Ini di mana, Bang? Mana kok pakai? Hah? Pos, Pak. Di pos. Kau di pos. Kau masuk kan punya orang tua. Orang tua di mana emang? Di rumah, pulang ke rumah lah. Maksud tidur di pos. Balik. Hah? Makan rokok. Hah? Kalau enggak jujur nanti saya bawa kantor. Ayo. Hah? Cari berapa batang? Enggak, jujur aja. Lu. Hah? Tuh. Cari berapa batang? Enggak hitungin. Enggak hitungin. Tapi yang jelas tiap hari ngerokok. Hah? Berapa hari sekali? Kamu udah merokok? Sudah. Ini? Sama. Ini? Belum. Orang tuamu tahu nggak ngerokok? Hah? Orang tuamu pada tahu nggak kamu ngerokok? Sudah tahu. Ya udah sekarang saya nggak mau tahu kamu pulang sekarang ya. Daripada orang tuamu saya panggil. Iya, mana? Pak. Pilih yang mana? Pulang aja, Pak. Pulang aja? Ayo pulang, ya. Iya. Jangan saya lihat lagi sini, ya. Iya. Bukan kali ini aja. Besok-besok saya nggak mau tahu kamu nggak boleh nongkrong sini. Iya, Pak. Ya? Sudah, sekarang pulang. Ya? Ya. Hati-hati pulangnya. Jangan nangis. Sebagian besar mereka masih di bawah umur, dan kami memberikan himbauan dan teguran kepada anak-anak muda tersebut. Dan dari teguran tersebut, kami berharap itu menjadi pembelajaran bagi mereka ke depannya.